pemain pertahanan Spanyol. Kita lihat logik kampung saja nak. Jika Neymar terlepas, dia akan menjaringkan gol. Bila kita sekat Neymar bermakna, itu kad merah lah. Tidak payah fikir panjang. Tadi apa luar tadi tidak begitu jelas. Ini jelas. Neymar sudah menghala ke arah gol. Memang Neymar tahu ruang yang terbaik untuk beliau melepaskan diri. Dan Mr. Shakira meninggalkan final Piala Konfederasi ini dengan situasi yang agak memalukan. Sebut namanya, kita dapat lihat dia di situ. Dia akan menyanyikan lagu tema Piala Dunia 2014 nanti dalam keadaan yang sedikit berduka lah. Sayang sebenarnya untuk Gerard Pique tak dapat membantu, sedangkan pasukan Spanyol sudah pun membuat beberapa pertukaran. Dua pertukaran setakat ini dengan memasukkan Navas dan juga Azpilicueta. Tiga ni kerana kita jangan lupa David Villa juga masuk tadi untuk menggantikan Torres. Jika 11 lawan 11, Brazil mempunyai ruang dan masa menarik apa yang akan berlaku 11 lawan 10. Neymar juga bakal dianugerahkan sebagai pemain terbaik untuk Golden Ball. Dan kemudiannya dia cuba untuk mendapatkan gol yang kedua pada malam ini melewati pintu gol. Sudah jatuh di tipe tangga pepatah kampung yang biasa kedengaran. Apabila ketinggalan miss penalti ketika ini bermain dengan 10 orang, Gerard Pique dilayangkan kad merah.